Film animasi atau kartun selalu identik dengan keceriaan. Soalnya diisi dengan petualangan seru dan imajinasi yang gak ada batasnya. Makanya beberapa film animasi selalu punya kesan menyenangkan untuk ditonton. Bisa dibilang film animasi identik dengan anak-anak. Yap, memang di awal kemunculannya, film animasi memang dibuat sesegar mungkin untuk jadi hiburan anak-anak. Namun semakin berjalannya waktu, film animasi pun berinovasi. Sayangnya, kini beberapa film animasi gak cocok dinonton oleh anak-anak lagi. Alasannya karena kontennya yang vulgar dan mengandung kekerasan yang bisa mempengaruhi sisi psikologis anak. Penasaran? Kira-kira film animasi apa saja ya? Berikut update Pro Telma rangkum film animasi yang sebaiknya nggak ditonton oleh anak-anak. Yuk, kepoin! Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya, bagi kamu yang belum, biar nggak ketinggalan video seru dari update Pro lainnya. Betty Boop. Tayangan kartun yang tidak selayaknya menjadi tontonan anak-anak adalah Betty Boop. Kartun ini merupakan tayangan kartun yang sangat terkenal di tahun 1930-an. Saat ini mungkin hanya beberapa orang saja yang ingat atau tahu tentang kartun yang menampilkan sosok perempuan seksi tersebut. Dari gambar di atas saja sudah bisa ditebak kenapa kartun ini sebaiknya tidak ditonton oleh anak-anak. Yaps, penggunaan karakter seksi adalah salah satunya. Selain itu, Betty Boop juga pernah dilarang penayangannya karena di salah satu episodenya menampilkan penggunaan obat-obatan terlarang. Masih ada lagi nih guys, ada sejumlah adegan yang menampilkan Betty melakukan tarian seksi yang bisa mengundang hawa nafsu. Anomalisa. Sebetulnya kalau dilihat sekilas, gak ada yang aneh dari film ini. Namun, ketika sudah mulai masuk inti cerita, bisa jadi kalian baru sadar kalau film ini diperuntukkan untuk dewasa. Yap, film Anomalisa ini bercerita tentang seorang cowok yang memiliki kelainan. Dia melihat semua orang memiliki rupa dan suara yang sama, termasuk anak dan istrinya sendiri. Sampai akhirnya dia ketemu dengan seorang cewek yang punya rupa dan suara berbeda. Nah, film yang satu ini nggak cocok kalau ditonton anak-anak. Alasannya, Anomalisa memperlihatkan beberapa adegan vulgar berbau dewasa yang bisa kalian lihat. Tentunya nggak baik banget kan kalau sampai anak kecil yang nonton film ini. The Simpsons. Banyak orang termasuk anak-anak sangat enjoy menonton The Simpsons. Padahal jika mereka jeli, sebenarnya The Simpsons juga sebenarnya bukanlah tayangan kartun yang cocok untuk anak-anak. Alasannya adalah karena begitu banyak hal yang tidak bagus ditampilkan oleh acara kartun yang satu ini. The Simpsons dengan begitu jelasnya menceritakan bagaimana korupnya sistem pemerintahan serta polisinya yang membiarkan kejahatan terjadi begitu saja. Belum lagi nih ya, ditambah kenakalan yang dilakukan oleh tokoh Bart Simpson yang di luar batas kewajaran. Apakah kalian mau nanti anak kalian mengikuti apa yang ditampilkan dalam kartun tersebut? Tentunya tidak ya. Tom and Jerry sangat populer di kalangan anak-anak. Sayangnya, Tom and Jerry juga termasuk tayangan tidak pantas untuk anak kecil. Sayang sekali memang. Padahal, cerita lucu kejar-kejaran antara dua tokoh utamanya, yakni Tom si kucing dan Jerry si tikus ini, sangat menarik dan bisa mengocok perut siapapun yang menonton. Banyak orang tua zaman sekarang yang memprotes kehadiran Tom and Jerry. Meski kejar-kejaran antara kucing dan tikus terlihat lucu, tapi kekerasan yang ditampilkan menurut para orang tua sangatlah tidak pantas untuk anak-anak. Memukul, menendang, melempar, serta menggunakan peledak bisa menjadi contoh yang buruk untuk anak-anak. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants? Apakah benar kartun ini tidaklah cocok untuk anak-anak? Padahal tayangan kartun ini sangatlah populer.
Perlu banyak orang tahu bahwa populer atau tidaknya sebuah kartun bukanlah menjadi tolak ukur apakah kartun tersebut cocok ditonton untuk anak-anak atau tidak. Masih tayang di beberapa negara, SpongeBob SquarePants tidak bisa dipungkiri adalah salah satu kartun yang sangat populer. Tapi di manakah letak buruknya kartun ini? Dalam SpongeBob SquarePants, ada beberapa adegan di mana karakternya menggunakan bahasa yang tidak pantas. Terbukti dari adanya suara seperti lumba-lumba untuk menutupinya. Ada banyak juga humor-humor sindiran yang bisa membingungkan anak-anak. Family Guy. Bisa dikatakan jika Family Guy itu 11-12 dengan The Simpsons. Kartun ini sama-sama mengajarkan hal yang tidak pantas pada anak-anak. Family Guy adalah kartun komedi yang dibuat oleh Seth MacFarlane. Kartun ini tayang di jaringan televisi berbayar atau TV Cable Fox. Baik itu The Simpsons dan Family Guy menampilkan sosok keluarga yang tidak beres. Dengan ayah yang luar biasa bodoh, istri yang luar biasa menyebalkan, serta anaknya yang juga tidak jauh lebih baik dari orang tuanya. Family Guy menampilkan humor konyol yang berhubungan dengan budaya di Amerika. Meski banyak menuai kontroversi, Family Guy berhasil meraih sejumlah penghargaan atas kartun komedi terbaik. Sausage Party. Pernah gak sih kalian berpikir apa yang dirasain sama bahan-bahan masakan yang selalu kita makan setiap hari? Mereka dibuat untuk dihancurkan, digilas, dikupas, sampai dikunyah oleh kita. Citra itulah yang ditangkap atau sengaja ditebarkan film ini. Film ini menceritakan kehidupan sebuah sosis yang pengen dipilih manusia. Namun, ketika tahu manusia memilihnya untuk dihancurin, si sosis itu pun menyesal dan berusaha buat kabur. Jalan ceritanya memang menarik. Tapi kalau kalian tonton sendiri, bisa jadi ikutan ngeri. Mungkin jadi segan buat makan sesuatu. Karena adegan mengupas, memotong, dan memakan ditampilkan dengan begitu kejam. Kalau yang dewasa saja bisa ngeri-lihat film ini, bagaimana dengan anak-anak ya? Wallace and Gromit. Film ini barangkali pernah kamu tonton. Film garapan Steve Wolks dan Nick Park itu memang sudah beberapa kali tayang di stasiun TV nasional. Wallace and Gromit adalah film animasi yang bercerita tentang seorang pria yang punya anjing cerdas. Pokoknya, kalau dilihat sekilas, film ini layak-layak aja ya ditonton oleh anak kecil. Namun di Amerika, film animasi ini yang tadinya diberi kategori remaja justru berubah menjadi dewasa. Sebab lembaga sensor di sana melihat kalau ada banyak kalimat-kalimat sarkas yang tidak baik didengar oleh anak-anak. Selain itu, ada juga beberapa adegan kejam yang seharusnya tidak ditonton mereka yang belum cukup umur. Caroline. Cerita kartun ini terkesan menyeramkan karena bercerita tentang seorang anak yang ditipu oleh penyihir jahat sejak pindah ke rumah barunya. Hal tersebut terjadi lantaran kedua orang tuanya yang sibuk dengan pekerjaan sehingga penyihir menyamar menjadi orang tuanya yang perhatian dan penyayang. Sampai akhirnya Caroline sadar akan perbuatan penyihir tersebut dan mencoba melarikan diri. Film ini banyak menampilkan penyihir yang menyeramkan yang akan membuat anak pasti merasa takut. Thinkin' Winnie adalah film buatan Tim Burton, mantan pekerja Disney yang dikenal dengan karya-karya humor suramnya. Hal itu bisa kamu lihat di film Thinkin' Winnie ini. Film animasi ini dikenal sebagai film yang memperlihatkan beberapa adegan kekejaman. Pastinya berbahaya kalau ditonton sama anak-anak. Thinkin' Winnie adalah seorang anak kecil yang ditinggal mati anjing peliharaannya. Dia sedih bukan main. Tapi kemudian dia menggunakan berbagai cara biar anjingnya kembali hidup. Setelah beberapa kali operasi bedah yang dilakukan sama si anak tadi, anjingnya pun kembali hidup. Sayangnya, bukan cerita kasih sayang yang ditunjukkan, melainkan kekejaman pas si anak nyengatin listrik ke bangkai anjingnya. Tindakan yang dilakukan si anak ke bangkai anjingnya dikhawatirkan kalau sampai ditiru oleh anak-anak yang menontonnya.
Jadi guys, mulai sekarang kamu mesti bisa memilah dan memilih film-film mana saja yang layak tonton buat anak kecil. Jangan sampai salah tonton. Bisa-bisa banyak anak-anak yang meniru atau sekadar merekam adegan-adegan tidak baik di otaknya. Jadi, sebelum itu terjadi, kamu mesti bisa jadi filter buat kasih tontonan yang layak buat adik-adik atau mungkin anak kamu. Bagaimana nih pendapat kalian? Tambahkan pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka. Thank you, update lovers!